saya biasanya olahraga sih, olahraga kayak jalan santai keliling, kayak jatuhnya kayak ngabuburit jatuhnya, ngabuburit keliling-keliling sama teman-teman kan, lihat-lihat komplek-komplek atau tempat-tempat yang lebih asik itu dimana kayak taman, jalan-jalan juga keliling itu bisa untuk menunggu bukber gitu. Nah kalau pengen santai-santai juga ya bisa ngobrol santai teman-teman di taman gitu, bahas sampai menunggu bukber gitu, lebih asik kayak gitu sih, kan ada benefit yang kita dapat yang lain juga ada teman-teman karena pandemi kan, pandemi jarang kita jarang ngobrol bareng, ngumpul bareng, ya mumpung saat yang kayak gini ya kita ngumpul bareng lagi. Ada ibadah, yang pertama ibadah yang sifatnya fisik dan ibadah yang ibadah batin atau hati. Nah, lalu kemudian orang kita atau banyak dari orang kita menghabiskan waktu dengan kerjaan yang misalnya apa saja lah pekerjaan, tapi sebetulnya yang diinginkan orang Islam ya, menghadapi apa akhir apa namanya puasa untuk berbuka itu mempersiapkan apa yang diperlukan orang berbuka, baik itu berupa makanan atau pekerjaan apalah yang nanti membantu panitia atau buat pekerjaan yang baik yang bermanfaat bagi dia dan bagi masyarakat. Jadi ini semua yang diajarkan bukan untuk tidur-tiduran, untuk jalan-jalanan ya, sehingga akhirnya yang namanya ibadah itu pekerjaan baik yang diniati karena Allah, ikhlas. Nah, keikhlasan itulah ibadah batin. Ibadah lahirnya itu fisik, tangan harus bermanfaat lah dengan membuat pekerjaan menguntungkan bagi diri dan bagi orang lain. Tapi harus didasari oleh keikhlasan, mencari ridho Allah. Nah, itulah pekerjaan batin. Maka harus ada pekerjaan ibadah fisik dengan ibadah batin tadi. Bisa jadi pekerjaan fisik yaitu berupa tenaga dan lainnya itu kalau tidak didasari atau disertai oleh hati yang tulus, bisa jadi pahalanya kada sebanyak atau bisa jadi tidak berpahala. Maka kita menggabungkan antara dua ibadah ini, ya, pertama apa bagaimana tangan, kaki, bagaimana mulut, sehingga betul-betul menjadi ibadah, bukan hanya ibadah fisik tetapi juga ibadah batin, dalam artian hati harus ikhlas, kemudian keredaan Allah daripada apa yang kita lakukan, sehingga betul-betul semua kerja kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang akan menjadikan pengaruh kebaikan daripada apa yang kita lakukan, menjadi orang-orang yang betul-betul takwa. Takwa itu orang yang dilatih awalnya itu menjauh dari pekerjaan yang diharamkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sebetulnya. Maka ada kebiasaan kita yang orang bahari lakukan, memasak-masak. Kemudian nanti setelah akan berbuka, berbagi itu diberi kepada keluarga kiri kanan rumah untuk apa memakan pembukaan atau begitulah sebetulnya yang diinginkan. Artinya dengan puasa ini atau dengan kegiatan ibadah yang tadi menyatukan nih antara ibadah fisik dan ibadah batin ya, hati, sehingga betul-betul mempengaruhi
dalam kehidupan kita di masa-masa yang ada. Karena ketakwaan kita kepada Allah itu merupakan modal yang paling berarti. Semua pekerjaan itu, apapun yang kita harus didasari keinginan untuk takwa. Artinya melakukan sesuatu yang diperintahkan dan menjauh daripada yang dilarang.